Sebanyak 450 anggota Batalion Infanteri 310 Kidang Kencana Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat lakukan upacara pemeriksaan kesiapan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Statis Republik Indonesia dan Papua Nugini pada Kamis 6 Juli 2023 yang dihadiri oleh pejabat kota dan Kabupaten Sukabumi di lapang Batalion Infanteri 310 Kidang Kencana. Komandan Batalion Infanteri 310 Kidang Kencana, Letkol Infanteri Andrik Fahrizal mengatakan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman kedaulatan NKRI oleh Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Oleh sana kita sebagai pamtas statis, itu ada dua kabupaten yang kita akan amankan, yaitu Kabupaten Senggi dan Bunga kita, dalam 1 tahun atau 12 bulan. Persiapan sudah maksimal? Kita sudah melewati ini, tinggal kita berangkat aja. Insya Allah tanggal 9 kita berangkat, ketemu lagi tahun depan. Para personil pasukan tersebut akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Tenji dan Kintan, Provinsi Papua, yang bertugas selama setahun dan harus kembali di kesatuan dengan membawa kesuksesan serta keselamatan tanpa kekurangan satupun. Dari Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan. Yes, it's very good.